Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini ya, kita berkesempatan untuk bertatap muka dengan Ibu Rizka Triana, benar ya? Benar. Betul, Pak. Ini seorang dokter gigi yang saya tahu, mungkin beliau akan perkenalkan diri lebih lanjut. Silakan, Ibu Rizka. Ya, terima kasih banyak Pak Agus. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizka Triana, bisa dipanggil Rizka aja. Ya. Saya seorang dokter gigi dan entrepreneur. Cukup? Sudah cukup. Baik. Saya sekilas masih sempat melihat profil di LinkedIn Ibu Rizka tentang latar belakang pendidikan. Boleh dikenalkan sekilas? Boleh, saya kebetulan lulusan Gajah Mada, waktu itu juga sambil kuliah kedokteran gigi, ngambil manajemen juga, jadi S1-nya agak double, kebanyakan kayaknya, tapi ya kebetulan dari umur 18 tahun sudah berdagang, jadi nyampe sekarang lagi belajar untuk berbisnis yang benar, gitu. Oh gitu ya. Ya, baik-baik. Ibu Rizka, mungkin dari pertanyaan pertama ini ya untuk Ibu Rizka, tentang mungkin tentang gigi ya. Mungkin boleh adakah cerita khusus kenapa Ibu Rizka begitu passionnya begitu tinggi tentang kedokteran khususnya gigi? Ada cerita khusus kah? Sebenarnya kalau ditanya cerita khusus nggak ada. Karena kebetulan saya satu-satunya dokter dan dokter gigi di keluarga besar saya di kedua belah pihak gitu ya. Jadi nggak ada relation orang dalam sama sekali gitu ya. Kebetulan udah nyemplung, kebetulan lebih ngerti isunya apa. Jadi biar ilmunya nggak mubazir, akhirnya mau fokus di situ gitu aja sih. Dan memang in fact yang terbaru, mungkin buat sekedar edukasi juga ya ke apa namanya viewersnya Pak Agus gitu ya. 2018 tuh orang yang punya masalah ke dokter masalah kesehatan gigi tuh hanya 53% by research. Tapi makin ke sini 2022 bukannya makin bagus, makin berkurang, yang ada sekarang di 73% karena orang kan lebih concern ke kesehatan tubuhnya dibandingin giginya ya. Dan juga mungkin konsultasinya kan ke dokter gigi menurun gitu ya. Jadi ya itu karena masalahnya makin besar, jadi ya the opportunity is there gitu ya. Banyak yang harus dilakukan kita sebagai pelayan masyarakat juga untuk bantu ya di situ gitu, mengisi di situ gitu. Ya. Berarti selain memang panggilan hati begitu, memang ada misi edukasi juga ya, ingin mengajak orang-orang. Kalau mungkin meminjam meminjam nama perusahaannya ya, Bangun Senam Indonesia ya. Iya, betul. Nama perusahaan kami Bangun Senyum Indonesia ya. Iya. Jelaskan visinya apa Ibu Rizka? Ya, to good to be true ya, mungkin Pak Agus juga udah tahu ya, titik nol saya kan di Karang Tengah ya, Tangerang gitu ya. Jadi kalau punya nama perusahaan Bangun Senyum Indonesia itu rasanya kok halu gitu ya kalau orang ngomong gitu ya. Tapi kita yakin dan percaya kita akan sampai di titik itu. Hari ini kita ada di 20 kota di Indonesia dan kita mau mencapai 300 di 2027 dengan bantu teman-teman penduduk Indonesia yang memiliki permasalahan gigi dan mulut untuk mendapatkan pelayanan gigi yang ideal gitu ya, bahkan di second layer, third layer city di Indonesia seperti itu. Ya. Jadi pionir mungkin ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ya, saling bantu lah, nggak ada kompetisi Kak sebenarnya, jadi saling fulfill aja karena masalahnya gede. Kembali ke perbincangan awal tadi tentang edukasi ya Ibu Rizka, itu sangat menarik ketika orang justru lebih sibuk dengan penampilan luar ya, kemudian cenderung ya bisa dikatakan mengabaikan untuk sementara penampilan dalam. Sejauh mana pentingnya gigi ya, kalau ibarat mobil barangkali sebagai komponen, seberapa penting fungsi gigi bagi kesehatan tubuh terutama?
Oke, jadi bisa dibilang seluruh organ dalam yang ada di dalam tubuh gitu ya. Sebenarnya pintu masuknya kan di mulut gitu ya. Jadi sebenarnya kita sendiri para operator, kalau kita ngelihat mulut seseorang, kita tuh overall bisa kasih hasil kira-kira nih orang ini tubuhnya sebermasalah apa gitu kurang lebih ya. Jadi kalau dibilang penting nggak penting itu jadinya ya bisa dibilang kalau ke lokalnya sendiri ya untuk pengunyahan, untuk apa estetik pasti visual, untuk apa namanya kita ngomong ya Pak Agus ya, kalau nggak ada gigi dengernya nggak akan kayak gini ya. Jadi emang lama ya, banyak fonasi-fonasi yang butuh gitu ya. Tapi prinsipnya bukan sekedar itu aja sih gitu. Bahkan kita bisa tahu orang memiliki alergi atau kesehatan apa penyakit sistemik tertentu hanya dengan ngelihat kualitas giginya gitu. Jadi emang gerbangnya ya ada di situ gitu. Itu yang kalau kita jaga, the rest udah mengikuti lah kira-kira seperti itu gitu. Iya. Mungkin kalau minjam ungkapan buku jendela dunia mungkin gigi jendela tubuh barangkali ya, Ibu Rizky. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah sekarang kembali tentang edukasi tadi, sejauh ini bagaimana Ibu Rizka mengamati perilaku masyarakat, terutama perilaku mereka dalam keseharian sehingga kemudian berdampak ke gigi. Ya mungkin barangkali mereka tidak sadar ini sebagai contoh barangkali tentang kebiasaan minum kopi barangkali. Mungkin itu adalah sebuah kebiasaan yang baik, tapi ketika dibangi dengan sisi perawatan yang maksimal juga pasti akan berdampak lebih. Kebiasaan-kebiasaan apa yang sebaiknya menurut Ibu Rizka itu perlu kita, bukan waspada ya, perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan lebih detail. Ya, sebenarnya Indonesia ini benar-benar tergantung region-nya ya untuk kebiasaan-kebiasaan ya. Apalagi kita multicultural juga ya, jadi saya ya tadi kopi di mana, tapi mungkin asam cuka di daerah mana gitu ya, atau apalagi makanan-makanan lainnya yang mungkin berpengaruh, Solo misalnya manis-manis ya, misalnya kayak gitu. Tapi the simple thing sebenarnya kita tuh sebenarnya bisa mulai dengan membersihkan apa yang kita udah masukkan ke dalam mulut gitu. Jadi misalnya termin sikat giginya yang harus, yang biasanya penduduk Indonesia itu pada saat lagi mandi gitu ya sikat giginya, ya bisa di change jadi setelah sarapan sama sebelum tidur gitu ya. Jadi apapun yang masuk itu kita bersihin dulu, itu juga bisa. Tapi kalau ngomong tadi habitualnya, kebiasaannya memang ya kita harus ngerti gitu ya bahwa kebiasaan orang di Indonesia tuh macem-macem banget. Ada yang tiap pagi minum kopi, yang tadi makanannya segala macem, ada faktor genetik juga di mana ada pengaruh pH mulut dan lain-lain. Jadi faktor lah yang menyebabkan kenapa sih bisa ada masalah itu gitu ya. Makanya tadi saya udah ceritain juga 2022 ini COVID kan, kita pakai masker juga gitu ya. Sikat gigi nggak kelihatan orang juga gitu kali ya. Terus apa namanya, ya tadi concernnya ke kesehatan tubuh seluruhnya ya, vitamin, suplemen apa, tapi nggak sikat gigi ya, jadi sama aja gitu. Jadi ya itu sih ya tantangannya di situ. Ya baik. Kalau untuk mungkin kita masuk ke edental ya, Ibu Rizka. Tadi berawal dari gigi adalah jendela tubuh barangkali ya. Melalui edental sebenarnya apa yang ingin Ibu Rizka harapkan? Bagaimana bisa membantu teman-teman masyarakat bisa mereka bisa lebih untuk terutama paham ya tentang gigi dan juga memiliki gigi yang sehat. Seperti apa? Ya, sebenarnya posisi dari dental sendiri kita berusaha mengisi lubang yang dalam sih. Lubang yang dalam maksudnya apa ya? Jadi kalau misalnya ngomongin pemerataan kesehatan nih ya kan, pemerintah kan supportnya BPJS nih Pak Agus ya. Tapi kita sebut sebagai praktisi ngerti banget nih BPJS tuh kalau di kita tuh limitasi Pak, pembatasan. Karena apa ya? Karena memang ngapunten kita tuh bener-bener budgetnya very limited lah per person gitu ya. Atau aku bisa di-spill karena everybody bisa lihat lah 2.000 per orang gitu
untuk dirawat sama orang dokter gigi yang harus dituntut ngasih performance-nya well, apa namanya, well treatment lah, kira-kira seperti itu. So, di sisi lain juga mungkin teman-teman tahu gitu ya, mostly klinik gigi itu quite pricey ya, ya memang harganya luar biasa ya. Mungkin kalau di Jakarta per visitasi bisa ada yang 40, 50 juta gitu ya, atau ratusan juta, itu very common ya, sangat biasa gitu ya. Tapi di sisi lain banyak sekali daerah-daerah yang bahkan nggak ada providernya gitu kan. Padahal supply-nya tuh, permintaannya juga udah lumayan banyak, karena orang makin kesini tuh makin sadar sama kesehatannya sebenarnya gitu. Jadi kita berusaha ngisi lubang itu. Gimana caranya ya? Kita tetap bisa nih provide pelayanan yang ideal, yang sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Tanpa harus punya cost yang sangat tinggi, tapi juga bisa diaplikasikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ya at least second, third liner cities-nya lah. Jadi kalau kita ngomong kayak Pati atau misalnya Mamuju gitu ya, kalau di luar, atau Bontang atau Lubuk Linggau misalnya gitu ya. Jadi ya itu sih goalnya sih di situ sih. Jadi kita mau berusaha ngisi lubang yang di situ sih gitu, untuk pemerataan kesehatan giginya gitu. Berarti mungkin kalau boleh, saya jadi semacam punya imajinasi begitu ya. Ini sebenarnya ruangnya sangat lebar, sangat luas untuk E-Dental ya. Nanti akan bekerja sama, mungkin ya, digandeng barangkali dengan Kementerian Kesehatan, dan mungkin bisa jadi malah mungkin perusahaan swasta. Mungkin salah satu perusahaan fasiliti yang cukup populer ya, itu saya pikir, kalau nanti bergandengan tangan dengan E-Dental itu akan menjadi maksimal. Dan yang menarik akan lebih adalah, cepat ya. Iya. Yang menarik di sini adalah bagaimana melalui E-Dental ya, bagaimana Ibu Rizka bisa mengajak, yuk teman-teman, jangan, karena biasanya kalau udah gigi itu yang ada di persepsi adalah sebuah ketakutan ya, sebuah kecemasan, baik takut dari sisi pemeriksaan, takut dari sisi pembiayaan. Bagaimana Ibu Rizka ingin mengajak teman-teman melalui E-Dental, kita bisa kok memiliki gigi yang sehat, mendapatkan perawatan yang maksimal. Bagaimana Kak Ibu Rizka meyakinkan teman-teman seperti itu? Ya, yang pasti gerbang pertama itu kan pasti edukasi. Tapi kalau ngomongin edukasi, sebenarnya anyone in anywhere tuh bisa cari apapun sekarang ya, di sosial media atau online lah ya. Jadi tergantung niat dari orang itu gitu. Tapi memang salah satu yang kita sedang kembangkan dan sudah mulai diaplikasikan di perusahaan kami, PT Bangun Senyum Indonesia, adalah sekarang adalah namanya dental self-check-up gitu ya. Jadi mungkin very common hari ini telemedicine gitu ya, orang pakai startup online gitu ya untuk konsultasi dokter dan lain-lain gitu ya. Tapi di kami, teledentistry untuk konsultasi online terkait gigi itu very suffer, Pak. Jadi sangat tidak menyenangkan experience-nya. Karena gigi itu kan rongga dalam, dan device orang-orang itu kan enggak suitable lah ya, enggak semuanya suitable untuk bisa kita tuh konsultasi gigi, nunjuk giginya yang mana gitu ya. Jadi kita sedang kembangkan dental self check up, jadi dibantu oleh AI gitu ya, artificial intelligence. Kita bantu pasien-pasien customer kita ya, masyarakat Indonesia, anyone can use the application gitu ya. Semuanya bisa pakai untuk bantuin ngecek giginya itu sebenarnya skornya berapa sih gitu, PR-nya berapa banyak sih gitu. Tapi secara digital gitu ya. Jadi mereka belum ada dulu nih ketemu atau apa, kan kadang kan kalau mau cerita yang private tuh kan kita milih-milih ya orangnya tuh bisa percaya apa enggak ya. Tapi kalau kita sama teknologi, kita mah no issue ya, nggak ada barrier sebenarnya. Jadi anyone can use the application. So itu gerbang pertama sih untuk orang tuh kenal E-Dental dari experience-nya gitu ya. Baru setelahnya ya pasti kita concern untuk menjelaskan, mengedukasi bahwa
Kebetulan 95 pelayanan gigi itu memang nggak bisa dilakukan oleh obat-obatan seperti dokter umum gitu ya. Jadi emang mostly ya harus dengan treatment gitu. Tapi ya bukan in a bad way, ya justru in a good way. Makin cepat ini ditangani ya makin lama lah usia ini gitu. Karena kita pakai kalau gigi yang utama itu bisa apa namanya, bisa ngomongnya apa ya, seumur hidup kita pakai lah pengennya gitu ya, kira-kira ya. Jadi puluhan tahun banget untuk satu gigi gitu harusnya nafasnya. Jadi semakin cepat kita atasi ya, semakin lama juga masa penggunaannya. Dan itu kan yang pelan-pelan kita untuk educate di situ gitu. Dan sudah kita sih sebenarnya belum lama juga sih Pak, kita baru dari 2018, tapi yang kita belajar pasien yang udah ngerti konsep itu jadi lebih ngerti karena betapa pentingnya gitu, daripada pasien yang ya memang belum 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 dapat personal touch itu untuk dapetin poinnya di mana gitu. Dan itu yang kita masih usahakan terus sih Pak gitu. Ya, baik. Berarti ini teman-teman yang aktif di bidang teknologi ya, teknologi komputasi, mungkin ada satu mata kuliah baru atau mungkin malah jurusan baru ya, selain UI UX gitu ya, ada EX gitu ya, dental experience, barangkali nanti ada masukan di bidang teknologi. Ibu Rizka, ini saya jadi teringat salah satu buku ya, mungkin kalau boleh saya share, itu yang ditulis oleh Ram Charan ya, Execution. Saya yakin Ibu Rizka ketika memimpin Edental ini pasti ada sebuah tim sukses begitu ya, tim sukses dalam arti orang-orang yang tepat. Bolehkah Ibu Rizka berbagi cerita bagaimana strategi seorang Ibu Rizka memilih orang-orang yang tepat untuk bisa bersama-sama bergerak, berjuang, menumbuhkan Edental, mengedukasi masyarakat? Quite tricky and common question sebenarnya, tapi yang jelas, yang pasti, apapun any decision yang kita buat tuh kita harus tahu goals-nya dulu sih Pak, saranku sih seperti itu. Jadi ini nggak hanya, aku pun lagi belajar gitu ya, tapi aku yakin nggak hanya bisa diterapkan di saya punya industri, tapi siapapun industri gitu ya. Yang pertama, kita harus tahu personal goal-nya apa, company goal-nya apa, gitu ya. Sekarang mungkin bisa dibayangin kalau misalnya saya udah define our company goal gitu ya, tapi saya misalnya disupport oleh 100% montir bengkel gitu. Ya itu kan mungkin decision yang kurang pas gitu ya. Tapi kalaupun 100 dokter gigi, kayaknya saya juga belum bisa deh ngebawa kita ke sana gitu ya. Jadi kan perpaduannya itu akhirnya ya kita ramu sendiri gitu ya. Itu sih. Ya saya nggak bilang saya nggak disupport dokter gigi ya Pak ya. Saya disupport luar biasa dokter gigi. Dokter gigi kami udah ada 80 yang sangat... aseret dengan kita punya visi juga, jadi larinya tuh bisa sama-sama kencang. Cuman ya kita pasti yakin dan percaya nggak mungkin ini cuma otaknya dokter gigi doang, justru ini kan otak-otak yang dibuat untuk bisa bikin ekosistem kayak gini, justru otak-otak yang punya background di luar dari dokter gigi sendiri kayak gitu sih. Iya benar. Bisa terlihat salah satunya dari tampilan websitenya, Instagramnya, kombinasi berbagai multidisiplin ilmu di situ ya. Jadi sekarang orang-orang terbaik insya Allah yang bergabung dengan Edental. Kemudian tentang Edental, Ibu Rizka, saya lihat bulan ini ya akan ada dua peluncuran kalau tidak salah ya, di dua kota ya, Surabaya dan satu lagi Palembang kalau tidak salah ya. Di Palembang, betul. Ya, ya. Sejauh mana persiapannya untuk peluncuran kantor yang baru ini? Cukup hektik? So far okay sih, very very pleasure experience gitu, nggak ada masalah yang gimana-gimana. Ini nggak bilang too good to be true ya, maksudnya pasti kendala itu pasti ada ya. Itu saya tuh dari awal benar-benar dari pertama kali bikin apapun yang berhubungan dengan company itu ya nggak mungkin nggak ada kendala gitu ya. Tapi karena kita
kita tahu kita mau kemana gitu ya. Jadi kendala-kendala yang ada tuh malah jadi kayak happy problem sebenarnya gitu ya. Karena kan lebih lebih enjoy gitu ya ngerjainnya, dan so far okay banget gitu ya, dan sesuai sama our prediction juga gitu ya. Walaupun belum bisa disimpulkan, tapi ya ini yang Palembang udah 10 hari running, yang Semarang baru ini kita juga lagi persiapan untuk Surabaya langsung di tahun ini. Jadi ya berarti calculation-nya sesuai sama yang kita punya prediksi. Jadi ya itu happy happy things lah ya untuk kita tim gitu. Ya itu sih paling ya. Dan kita kan sebenarnya bukan masalah titiknya, tapi kita persiapkan sistem yang bisa berjalan sejauh itu udah dari lama sebenarnya. Jadi kan kita juga lagi tes nih apakah sistem kita benar-benar bisa diaplikasiin di multi cities gitu ya, yang mungkin jauh dari kita punya home base dan ternyata berhasil. Jadi ya itu juga salah satu apa namanya apresiasi juga buat tim gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ibu Rizka ya, pertanyaan terakhir. Boleh silakan. Dan mungkin mungkin agak klise tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau boleh Ibu Rizka sampaikan nih, ceritakan sebenarnya big ambition, sesuatu hal besar yang ingin masih ingin Ibu Rizka wujudkan seperti apa. Mungkin mudah-mudahan apakah nanti Kementerian Kesehatan mendengar, mungkin pihak swasta juga mendengar, siapa tahu barangkali ya. Pokoknya ya, ini Ibu Rizka melalui dental bisa kita gandeng seperti itu. Iya, my big, kalau personal vision itu sebenarnya living legacy sih Pak sebenarnya. Tapi how to do-nya ya saya yakin tidak mungkin dikerjakan sendirian gitu ya, itu pasti ya. Jadi tadi Bapak sudah mention ya, bekerja sama, kolaborasi, terutama juga dengan instansi-instansi terkait yang jauh lebih besar gitu ya. Ya untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang besar itu kan kita sebenarnya kita harus memantaskan diri terlebih dahulu gitu ya, dan fokus sama impact baik apa yang kita pengen tuju. Jadi ya saya nggak bilang itu nggak mungkin ya, kerjasama itu so far juga alhamdulillah sekarang pun kita juga dikasih kesempatan kerjasama sama berbagai company yang support our business juga, saling ya each other lah support satu sama lain. Tapi ya the opportunity is there gitu ya. Saya bukan tipikal yang ngasih resesi apa segala macam, pokoknya apapun yang terjadi itu selalu ada lose and win gitu ya. Selalu ada orang yang win yang bisa catch the opportunity dan lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Jadi apa namanya kalau ngomongin big vision ya the sky is the limit lah pokoknya. Nggak ada batasan sama sekali ya, kita tinggal doing well aja selama hidup kan cuma sebentar aja ya Pak ya kayaknya. Jadi ya tinggal mau living legacy-nya sebesar apa aja, itu aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik berikutnya ya. Setelah pembukaan kantor-kantor baru, barangkali nanti ada peresmian Edental University. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Rizka. Semoga konten ini bermanfaat ya. Lalu sehat. Amin. Salam buat Mas Berta juga. Si kecil ya, gila. Saya izin untuk Liv ya, Bu Rizka. Ya, makasih banyak Pak Agus. Ya, sehat selalu Pak. Salam buat keluarga. Ya. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum.